Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Hari ini saya ingin share 7 cara bikin tulisan unik di WhatsApp agar chatmu nggak monoton. Mungkin sebagian dari kalian belum ada yang tahu kalau tulisan di WhatsApp ternyata bisa divariasikan. Fitur ini bikin banyak orang bikin berkreasi sesuai dengan imajinasinya. Nah, begini caranya. Sebelumnya saya mau ingetin dulu ya guys, buat teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, silakan di subscribe dulu dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar kalian selalu dapat info update terbaru dari video saya. Pertama, cara membuat tulisan jadi tebal. Kalian ketik kodenya pakai bintang di depan, di belakang juga pakai bintang. Setelah itu klik send. Nah, ini contoh yang tebal. Kalau biasa kan seperti ini nih. Nah, ini perbedaannya. Yang kedua, cara membuat tulisan menjadi miring. Pertama, kalian ketikkan kode seperti ini. Lalu bikin tulisannya, diakhiri dengan kode yang sama. Tulisan jadi miring. Yang ketiga, bikin tulisan jadi coret tengah. Kalian ketikkan kode seperti ini. Ketik tulisannya, diakhiri dengan kode yang sama. Keempat, bikin tulisan atau font yang berbeda. Kalian ketikkan kode seperti ini. 1, 2, 3. Lalu ketik tulisannya, diakhiri dengan kode yang sama. Nah, ini perbedaannya. Yang kelima, bikin kombinasi tebal dan miring. Kalian ketik kodenya seperti ini, ditambah dengan bintang. Ketik tulisannya, diakhiri dengan kode yang sama. Yang keenam, kombinasi tebal, miring, dan coret tengah. Pertama, kalian ketikkan kode bintang, lalu kode seperti ini, tambah kode ini, ketik tulisannya, diakhiri dengan kode yang sama. Yang ketujuh, membuat tulisan terbalik. Nah, untuk nomor 7 ini memerlukan aplikasi tambahan, yaitu Upside Down atau Flip Text. Bisa download di aplikasi, bisa download di Play Store. Flip Text. Kalian cukup pastekan kata-kata yang ingin kalian tulis atau tulis dulu di sini. Lalu klik Flip, copy. Kita pastekan di WhatsApp.